close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda dari Angkatan 8. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon ketua Pasmara 2021. Visi saya adalah menjadikan Paskibra SMA Sejahtera lebih unggul, disiplin, bertanggung jawab, yang berlandaskan iman dan takwa. Misi saya adalah 1. Menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme para anggota. 2. Mempererat tali persaudaraan para anggota dengan mengadakan kegiatan di luar latihan. 3. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Menampung aspirasi para anggota demi kemajuan bersama. 5. Melatih kedisiplinan setiap anggota. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinaya Putri Salsabella, bisa dipanggil Naya. Saya calon kandidat ketua Pasmara tahun 2021. Visi saya untuk Pasmara kedepannya, menjadikan anggota Paskibra sebagai contoh murid yang disiplin dan patuh setiap peraturan sekolah, serta memiliki mental yang tinggi di lingkungan masyarakat. Misi saya untuk Pasmara kedepannya adalah 1. Menjadikan anggota Pasmara sebagai anggota yang cinta tanah air. 2. Mempererat tali persaudaraan antara anggota Paskibra dan meningkatkan kerjasama secara kelembagaan maupun individu antar anggota. 3. Memberikan dan membekali pengetahuan tentang materi PBB. 4. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan menumbuhkan jiwa korsa kepada setiap anggota. 6. Meneruskan program kerja dari angkatan-angkatan sebelumnya. Sekian untuk visi-misi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon ketua Pasmara 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Putri Syafina Rahmawati, saya dari kelas 11 IPA 1. Teman-teman, jika nanti saya terpilih menjadi ketua Pasmara 2020-2021, tentunya saya memiliki visi dan misi untuk menjadikan nama Pasmara lebih baik ke depannya. Visi saya yaitu mengutamakan nama Pasmara untuk mencapai tujuan yang tepat sasaran dan tepat waktu dengan menjadikan diri anggota Pasmara menjadi pribadi yang berjiwa sosial tinggi, mengerti dan paham akan sifat tanggung jawab, serta tetap berlandaskan pada iman dan takwa. Misi saya yang pertama yaitu meningkatkan kerjasama dan merangkul antar anggota untuk aktif latihan. Contoh, mengingatkan waktu latihan, menanamkan visi dan misi pada setiap anggota Pasmara, dan melakukan komunikasi intensif seperti melakukan koordinasi antar anggota Pasmara, evaluasi di akhir latihan, dan briefing tugas. Misi saya yang kedua yaitu menampung serta merespon setiap bentuk aspirasi agar terjalin hubungan yang baik, tercipta solidaritas,
dan rasa kekeluargaan antara sesama anggota Pasmara. Contoh, saling memahami dan menghargai perbedaan pendapat. 2. Saling menyapa dan berjabat tangan antar sesama anggota Pasmara. 3. Membangun kebersamaan di akhir latihan agar setiap anggota saling mengenal. Misi saya yang ketiga yaitu menanamkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab antar anggota Pasmara. Contoh, jika ada anggota yang terlambat datang maka diberikan hukuman 3 kali putaran lapangan. Membayarkan setiap latihan yaitu sebesar 2.000. Setiap anggota Pasmara mempunyai tanggung jawab mengajak, mengobrai, dan mengingatkan anggota lain siap akan latihan. Jika tidak bisa hadir latihan, maka diwajibkan izin dengan keterangan yang jelas. Misi saya yang keempat yaitu menjaga serta meningkatkan kecerdasan spiritual pada masing-masing anggota Pasmara. Contoh, memiliki kesadaran diri yang baik akan waktunya latihan dan waktunya ibadah. Jika ada masalah antar anggota Pasmara, maka diselesaikan secara bersama. Saling membantu terhadap sesama, menghargai perbedaan, dan menolak kekerasan. Kira-kira itu tadi visi dan misi yang sudah saya tawarkan kepada teman-teman jika nanti saya terpilih menjadi Ketua Pasmara 2020-2021. Akhir kata, saya hanya ingin menyampaikan, salurkan hak pilih kalian, pilihlah pemimpin yang memang benar-benar tepat untuk Pasmara, karena Pasmara yang akan datang, baik atau tidaknya, kalian yang menentukan. Konkretnya gimana? Kamu misal menginstruksi temanmu tanpa membuat temanmu itu nanti tersinggung misalnya, itu gimana caranya? Menurutmu caranya gimana? Kita diskusi bersama tanpa tersinggung ya, seperti harus menerima apa yang diberi omong sama temannya. Memang kalau emang itu salahnya juga, ya harus perbaiki apa salahnya juga. Karena kita ngomong ya, masa harus menerima, kita harus menerima apa kesalahannya. Sebenarnya bukan masalah kesalahan, maksudnya kita harus menerima. Oke, gak apa. Kita aja bisa langsung menerima. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlambat itu dihukum saat, tapi ya masih saja terlambat dan itu terus-terusan di belakang kurang begitu disiplinannya. Apakah dengan yang ini kalau sudah menerapkan hukumannya bakal bisa disiplin untuk selanjutnya? Ya, saya menjawab mengenai yang tadi itu emang angkatan kita itu agak sering kayak telat kalau kumpulnya, terus sering nggak lengkap kalau latihan. Itu nanti saya akan koordinasikan dengan para anggota nanti untuk mengajak lebih giat, untuk mengajak dan seperti angkatan yang sebelumnya yang telah diajarkan itu kayak setiap mau pulang sekolah itu didatengin ke kelas-kelasnya, diajak. Nanti kalau misal ada yang nggak mau ada beralasan itu bisa kumpul sebentar untuk tanya alasannya itu apa kalau nggak latihan, dan alasannya itu harus benar-benar yang benar gitu, kayak alasannya ada keperluan di luar atau gimana. Jadi nggak bisa dipegang ya, jadi kalau misal atau apa lihat di sekitaran misalnya apa masih bisa tadi disiplinnya udah bisa dipegang. Mas saya Iqbal Syedar dari angkatan 7 mau bertanya, misalnya
ada satu anak yang memang dari dirinya itu tidak niat, tetapi selalu menghasut teman-temannya untuk ikut tidak niat. Itu gimana tindakannya? Tindakan saya yaitu pertama, saya akan membuat perwakilan di setiap kelas sebagai untuk mengingatkan sesama anggotanya. Yang kedua, evaluasi di antara pihak. Kemudian, membangun kebersamaan di antara pihak agar bisa saling akrab. Nah, itu kalau misalnya kan dia menghasut ya. Nah, itu kalau dari salah satu anak ada yang terhasut, itu gimana tindakannya? Misalnya kalau yang mengasuh tadi ada masalah, apakah kamu bisa membantu mencari solusinya? Siap bisa, karena nanti saya akan lebih melakukan komunikasi, lebih sering mengajak ngobrol, mengetahui permasalahannya apa, mencari tahu. Jadi nanti kita akan menyelesaikan secara bersama-sama. Terima kasih.